Sekarang kami datang ke apa ni? Pasar Malam. Pasar Malam di Solo. Pagi ini kami jumpa dengan seorang makcik. Makcik dan dia tukang ada jualan soto sop. Ya. Nama pasar malam di Sasono Kerido. Kerido, nanti boleh order, boleh makan. Ada soto dan sop, bakmi toprak, selat gadu-gadu. Cuba. Nanti kau uji akan tes. Cuba macam mana rasa daripada bakmi toprak. Tunggu makanannya datang guys. Kita coba, kita makan bersama. Oke, let's go. Apa aja coba ditengok. Kacang minyak apa? Tempe dan kaki tauhu yang dan perut daging ya jeruan dan mie kudu cabe apa lagi dan tauhu udah sudah dan cabai. Kolesterol tinggi, gak dijaga berarti olahraganya gak seimbang. Mangga. Masya Allah, enak banget.
guys, ini selat ya. Ini enak banget ternyata guys, ada isinya di sini, galantin ya. Ada telurnya, terus ada kentang, ada wortel. Ini seladnya enak banget ternyata guys, kuahnya itu segar, tidak manis banget, jadi gurih. Enak banget guys. Ini perlu dicoba ya. Ini tempatnya di Sasono ya. Sasono Krido di Solo guys. Kalau teman-teman mau kesini langsung aja. Oke, kita makan dulu guys. Kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cakudi dari Koji Jepang dan Bapak Aris ya. Kita di sini habis menikmati suasana di malam hari yang sangat-sangat nyaman, dan kita juga sudah mencicipi makanan-makanan yang ada di sini. Dan daripada saya ya, istilahnya daripada saya yang menilai, mending orang luar aja yang menilai macam mana masakan ataupun makanan yang ada di sini. Silakan tanya. Untuk masakan di sini macam mana? Tadi saya makan selat sama mie toprak. Mie toprak. Ya, kedua-duanya memang sedap bagi saya. Saya baru tahu masakan rasa masakan di Solo memang best bagi orang Jepun. Memang sesuai untuk saya. Jadi pas di lidah orang Jepang. Jadi dia cakap pas di lidah orang Jepang. Jadi orang Jepang boleh menerima masakan lokal tradisional daripada kota Solo. Jadi kita sangat bangga sebagai orang Solo ya, karena orang luar mancanegara juga bisa mencicipi ataupun masuk lidahnya ketika makan makanan tradisional Solo. So, terima kasih banyak buat bapaknya, terima kasih buat ibunya, terima kasih banyak. Ya, semoga UMKM di sini maju. Dari rakyat untuk rakyat dan untuk kita semua warga kota Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.